Penggunaan aplikasi Reset App membantu Negeri Sembilan menjadi negeri pertama mencapai status negeri gembira di Malaysia. Menurut Esko Hal Ehwal Wanita Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun, aplikasi tersebut dapat mengatasi masalah kemurungan sekaligus membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Yang dibangunkan oleh The LOA Centers yang berhad dengan kerjasama REC Studio Enterprise itu membenarkan orang ramai mengukur tahap kegembiraan mereka setiap hari. Memang kita ini menjadi misi dan visi kita lah selepas kita buat pelancaran pada 18 Jun. So ini adalah prosedur yang kita wajib kita melalui supaya kita capai status itu. Bukan sehari semalam kita boleh capai status tu. And then dengan apps tu kita dapat mengukur kegembiraan orang-orang di Negeri Sembilan. So dengan harapan bahawa kita akan berjaya mengumumkan bahawa Negeri Sembilan adalah negeri pertama di Malaysia yang menjadi negeri yang ceria. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Reset Minda di Dewan LPPKN Seremban 2. Sementara itu, pengarah urusan The LOA Center, Siva Paragasam Arumugam berkata sejak dilancarkan tahun lalu, aplikasi tersebut telah dimuat naik sebanyak 6,700 kali oleh pengguna.